Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Vlog Berita. Oke teman-teman, hari ini tuh ada kabar berita dengan judul sempat disebut tak bisa masak, Veronica Tan kini tunjukkan tarinya masak daging premium yang jadi menu andalan resto anak bujangnya dengan Ahok. Netizen, wanita serba bisa. Kehidupan mantan istri Basuki Cahaya Purnama alias Ahok, Veronica Tan memang kerap menyita perhatian publik. Terlebih sejak dirinya memutuskan bercerai dengan Ahok pada 2018 lalu. Bagaimana tidak, sebelum bercerai keduanya dikenal sebagai pasangan yang adem ayem dan jauh dari kabar miring. Namun siapa sangka, usai berpisah kabar miring justru mulai berdatangan. Salah satunya adalah isu soal Veronica Tan tak bisa memasak. Isu itu muncul lantaran pernyataan Ahok yang menyebut bahwa sang mantan enggan memasak. Sontak saja saat itu isu Veronica Tan tak bisa memasak pun langsung mencuat. Meski diterpa kabar miring, Veronica Tan tampak tak mau ambil pusing. Baru-baru ini ia justru menunjukkan taringnya saat bergelut di dunia masak-memasak. Tak main-main, hasil masakannya bahkan bakal dijadikan menu andalan di restoran mewah anak bujangnya, Nicola Sean. Hal itu diketahui dari unggahan di akun Instagram @sahabatvero pada Senin. Dalam unggahannya itu, sang pemilik akun tampak memajang potret Veronica Tan saat sedang sibuk memasak di dapur restoran Nicola Sean. Bukan hanya memasak sayuran, Veronica tampak lihai memasak daging premium. Setelah matang, daging itu tampak ditata sedemikian rupa oleh Veronica Tan di sebuah piring lengkap dengan nasi, sayur, dan mentimun. Usai ditata rapi, makanan itu tampak disajikan oleh mantan istri Ahok tersebut. Usut punya usut, rupanya masakan daging premium Veronica Tan tersebut bakal dijadikan menu andalan di restoran Nicola Sean. Sementara itu, di momen tersebut, Veronica Tan tampil kece dengan balutan busana tanpa lengan warna kalem. Ia pun terlihat tampak mengurai rambut pendeknya, layaknya ABG. Mengetahui hal itu, netizen pun langsung heboh bukan main. Bukan tanpa sebab, hal itu karena banyak yang kagum dengan kemampuan memasak Veronica Tan. Bahkan netizen pun sampai mengungkit kenapa Veronica Tan sempat disebut tak bisa memasak. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Vlog Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye.